Jangan lupa subscribe ya guys. Kalau nggak subscribe, Caca sedih nih. Heleh, sok drama kamu. Kamu jangan bilang gitu, Bo. Aku beneran sedih loh nih. Pokoknya subscribe ya guys. Aku tunggu ini. 1, 2, 3. Yeay, thank you guys. Aduh teman-teman, hari ini kita itu ada di sebuah pulau terpencil ya. Ini semua karena desa Minecraft kita itu sudah hancur karena bencana alam yang melanda. Bener gak, Ca? Aduh, betul banget guys. Jadi kita ini terdampar. Ya, karena desa kita sudah hancur, Ca. Sekarang kita itu harus membangun semuanya dari awal lagi di dunia Minecraft ini ya. Dan di sini teman kita yang tersisa tinggallah si Daniel sama si Zan, Ca. Yang lain mungkin kena bencana alam juga ya. Oke, kalau gitu, Ca, sekarang kita cari dulu nih kepala desanya ini kira-kira ada di mana, Ca? Ya nggak tahu lah, Bo. Orang aku baru di sini. Oke, kalau gitu, ayo kita cari dulu kepala desa. Loh, ini kok kamu ada di sini, Ca? Mana? Kurang ajar. Sembarangan. Waduh, ini sepertinya kampung villager, teman-teman ya. Kampung villager ini adalah kepala desa yang ada di sini. Wah, kita cari aja, Cak, rumahnya kepala desa yang mana nih? Wow, ini katanya, Cak, rumah kepala desa nih, ada tulisannya tuh. Ya udah, Bu, izin dulu, Bu, kita. Ya udah, ayo kita izin, kita masuk aja ke dalam, Cak. Permisi. Permisi, Bapak Desa. Oh, katanya disuruh masuk, Cak. Oh, oke. Kok enggak ada orang, Cak? Kok rumahnya jelek banget sih kayak orang miskin? Emang ini di kampung ya. Ini di kampung itu enggak ada rumah-rumah yang bagus seperti di kota, Cak. Aduh, ini bapak desanya di mana ini? Oh, kata si Zan, bapak desanya itu ciri-cirinya adalah bermata satu, Cak. Ya ampun, itu kepala desa apa Dujul, Bo? Dujul kayaknya, Cak. Aduh, yang mana nih ini? Mukanya kayaknya sama semua mereka ini ya. Oh, ini yang ini, Cak. Mungkin Cak Nini yang ini nih. Oh, bapak desa bermata satu. Kita mau izin, Pak, bikin bangunan rumah di sini. Oh, katanya boleh tuh, boleh-boleh tuh. Ada logo-logo love-nya tuh. Katanya mereka suka kalau ada orang yang bakalan tinggal di sini, Cak. Walah, makasih ya. Baik banget, Bapak. Iya dong, pasti bapaknya itu luar biasa di sini, Cak. Dia sangat bijak karena mungkin dia tahu kita itu di sini tuh korban bencana alam. Tuh mereka nyamperin semua tuh, lihat tuh. Baik banget kan mereka? Oh, ini ada bocil nih, ada bocil, Bu. Hai, bocil. Mana? Mana bocilnya? Dia kepukul, Bu, dia kabur. Ya elah, Caca, ini anak-anak baik-baik malah dipukul sama si Caca. Kita ajar aja si Caca ya, guys ya. Kamu kurang ajar kamu, Cak. Enggak sengaja. Kita tuh baru mau bangun rumah di sini, Cak. Aduh, tapi hari sepertinya udah mau gelap, Cak. Mendingan kita masuk ke rumah villager ini dan kita langsung saja tidur, Cak, supaya hari cepat pagi. Oh, ya udah. Tapi kita kan gak punya bahan-bahan, Bu. Buka aja inventory. Sekarang itu kan udah mau malam, sebelum ada zombie. Mendingan kita langsung saja keluarkan bed, Cak. Atau kita mau bangun rumah aja malam-malam, mau? Ya udah, kalau gitu kita langsung keluarin bednya aja, teman-teman ya, supaya kita nggak digigit sama zombie. Nah, ini aku bednya warna biru lah, supaya keren. Nah, kayak gini, oke. Kamu udah, Cak? Aku cari bed. Oh, kalau aku sudah pastinya warna pink ya, guys ya. Bodoh amat, gua mau tidur, Cak, cepetan. Tunggu, ini kita tidur di luar aman, Bu? Aman, tidur aja. Nah, langsung bobo. Oke, aku juga tidur kalau gitu, teman-teman ya. Nah, udah pagi lagi nih, cepet amat. Iya loh. Oke, nih bangunannya ini kita hancurkan dulu nih tempat tidur kita. Nah, sekarang, Cak, kita itu harus milih tanah untuk pembangunan rumah kita, Cak. Kira-kira di mana nih yang bagus nih? Oh, aku pengen yang deket laut, Bo. Wow, deket laut. Kira-kira ini mungkin kali ya? Oh, di sebelah sini, mau? Nah, iya nih, mau. Oke, kalau gitu kita panggil teman-teman kita dulu. Ini Daniel sama si Zan kemari, yuk. Kita akan bangun rumah di sini ya. Pokoknya rumah ala pedesaan juga, Cak. Nggak boleh bikin rumah ala kotaan. Ah,
berarti rumahnya gembel maksudnya? Ya nggak gembel, rumahnya kayak rumah mereka lah ya. Oh, ya udah deh, ini aku ratain tanahnya. Nah, udah nih. Nah, ini kita nanti di sini bikin rumah yang bagus, Cak. Sepertinya kita nggak perlu bagus juga, deh. Nanti Pak Desa itu, Cak, iri. Lah, iri? Itu mah dia noob aja, Bo. Nggak bisa bangun rumah yang bagus. Ya nggak gitulah. Maksudnya kita tuh menghargai warga desa di sini aja. Nah, di depan sini ini kita harusnya bikin teras ya, Cak ya. Depannya mana dah? Ini. Depannya ini aja. Ini belakang kali. Oh, kita depannya, ini ini belakang, depannya di sini ya. Iya, depannya ini nih, betul. Oke, kalau gitu aku akan bikin dapurnya dulu di sini nih. Kita akan buat dapur di sini, teman-teman, supaya nanti dapurnya itu dekat dengan laut. Jangan difullin. Ini buat teras kita duduk-duduk. Kamu bikinnya dari sini aja. Ini teras dapur, Bambang. Oh, teras dapur. Iya, okay. Jadi teras kita nanti ada dua itu loh, supaya di sini tuh kita bisa nongki-nongki, Kak. Oke. Nah, kayak gini nih. Oh, setinggi apa? Ini mau dibikin kotak? Iya dong. Ya jangan kotak-kotak banget. Nanti biar desain atapnya nanti si Daniel itu yang desain, Kak. Oke. Kamu kok buatnya kayak gitu sih, Cak? Lah gimana? Gak bervariatif banget, teman-teman. Ya emang si Caca ini, aduh. Kita coba saja untuk ini, teman-teman. Hancurin bagian sininya nih, nih. Kita pakai yang kayak gini loh, Cak. Nih. Pakai gitu. Iya dong. Ngemeng dong. Ile, si Caca emang. Oke, ini kayak begini boleh lah ya, teman-teman. Ini si siapa ini? Si Jan. Ini kucingnya malah didelep-delepin di air loh. Kamu gak boleh gitu ya. Jahat banget sama kucing. Ya ampun, dicuci dong, Bu. Aduh, kasihan nih kucing. Ya sudah, tidak apa-apa lah. Kalau gitu sekarang kita bangun lagi, Cak. Untuk ini bagian depan rumah nih, Cak. Ceritanya nih. Betul. Nih kita bangun tangga kali ya. Nah, terserah kamu mau bangun tangga atau apa nih. Aku isi lantai-lantainya dulu nih, Cak. Supaya kita nanti tuh nggak menginjak di pasir, Cak. Oh iya dong, panas dong. Iya. Tuh, Daniel sama Jan bikin atap tuh. Ayo, kita langsung saja. Pokoknya rumahnya bentuknya yang penting nggak kayak kandang ayam ya. Tapi kalau kayak gini mah mirip kandang ayam sih, Bu. Nggak usah banyak protes. Udah pakai gini aja kita. Pasang blok-bloknya. Kamu bisa bikin rumah nggak, Cak? Ini aku lagi bikin ininya, apa namanya, temboknya. Pakai apa kamu bikin tembok? Enggak, Deng, ini lantai, Deng, ya. Ini jadi ceritanya lantai gitu loh, Cak. Oh, iya ya, ini aku lagi bangun lantainya nih. Jadi nanti kita di sini itu ada dua teras, teras depan dan teras belakang, teman-teman. Kalau menurutku sih terasnya nanti dibuat di mana ya? Di sini kah? Masa kecil banget kayak gini rumah kita? Ya makanya ini dimundurin lagi aja, dua lah palingan enggak nih. Iya, itu kecil banget, teman-teman ya. Nah, ini kita buat sebelah sini kotak-kotak kayak gini, teman-teman ya. Rumah kotak-kotak itu lebih estetik loh, Cak. Gimana dok? Memang. Kok gak ada gimana sih, Caca ini? Aduh. Nah, ini untuk bagian tembok. Tembok tiangnya kita bikin seperti ini, teman-teman. Kita pakai oak log namanya. Wah, oak log. Ya. Nah, oak log kita pasang di sini, teman-teman. Iya, mantap jiwa. Mungkin nanti terasnya itu batasnya itu sekitar sini aja nih. Kalau untuk di area belakang. Nah, kayak gini. Nah, boleh nih, boleh. Kenapa ditutup semua? Ini kan ada pintu harusnya. Oh iya ya. Nah, udah nih. Kamarnya kita bagi dua aja, Cak ya. Oh, nggak tingkat nih rumahnya. Mau ditingkat kah? Iya, di bawah dapur sama ini aja, ruang tamu. Ya udah, kata si Caca mau dibikin tingkat, teman-teman. Berarti ini cuma untuk ruang tamu doang ya, Cak? Iya, jadi ini kita masuk kan. Terus ini di sini nih nanti ruang tamu. Nah, nanti di belakang sini dapur atau sebelah sini dapur, Bo. Ya, nanti boleh. Sini ruang tamu. Kamu itu aja, Cak, susun kompornya di situ. Aku bikin tembok-temboknya di sini nih, keliling kayak gini ya. Oke. Nih, aku akan buat di sebelah sini, teman-teman. Iya, mantap. Ini nanti nggak tahu nih, tangga menuju ke atas lewat mana ini si Caca ini. Rada-rada ngawur juga desainnya si Caca ini ya. Enggak, itu nanti bisa itu pakai tangga yang manjat aja, Bu, yang ya rel Allah. Itu loh, Bu. Tangga rel gitu. Emang ini
si Caca gimana ya guys ya, masa mau pakai tangga yang kayak gitu? Ya nggak apa-apa tapi deng, orangnya tinggal di kampung kok kita. Katanya mau rumah ini apa namanya yang ala-ala perkampungan. Iya, karena kita kan sekarang lagi tinggal di kampung teman-teman, dekat bapak-bapak villager. Ayo kita bangun dulu nih, mantap, rumahnya sudah jadi. Nah dihancurin gimana bikinnya? Apanya itu dihancurin, Cak? Oh sama Zan, oh salah di sini kata dia, dapurnya aku salah bikin dapur. Emang kamu itu sotoy, Caca? Nah gitu ya. Nih aku akan bikin atapnya nih, kayak gini nih. Bukan atap juga sih, lantai nih, Cak. Mana-mana? Ini aku lagi bikin lantai nih loh, lantai duanya. Oh dia lantai dua, nah ini baru nih buat kamar kita. Oke, berarti ini kalau rumah kita temanya begitu masuk langsung dapur dulu ya, Cak? Iya, dapur sama ruang tamu kan, kanan-kiri tuh. Oke, nih langsung kita bikin lantai duanya teman-teman. Tapi kita nanti pakai tangga yang kayak si Caca bilang tadi itu aja ya. Tangga yang kayak apa, Cak? Kayak tali gitu ya? Iya, kayak tali tuh yang manjat ke atas gitulah. Oke, itu si Zan itu lagi tuh desain dapur itu. Nah ini nih tangganya nih Boni. Nah mana? Coba aku lihat. Nah kayak gini aja tangganya nih. Everybody, mantap sekali. Aduh, ini di sini Cak, di kampung ini tuh belum ada kios-kios kayak gitu tuh. Kebetulan tuh nanti kita datang ke sini kita bangunin buat warga desanya, Bo. Iya, nanti si Zan suruh jaga kios aja, Cak. Oh iya, benar. Iya, lumayan dapat penghasilan tambahan. Nah, betul-betul. Nah, ini kita buat dulu lantai. Oke, ini kamarmu sebelah mana, Cak? Aku mau sini aja, pemandangannya yang ke arah laut. Oh, kamu suka yang dekat-dekat laut gitu ya? Suka, biar kalau malam-malam itu sambil denger-denger ombak. Widih, mantap. Maunya kayak gitu aja. Oke, ini lantai duanya sudah jadi teman-teman ya. Luar biasa gaming. Kalau di bagian depannya sih kita bikinnya yang kayak gini aja teman-teman, supaya lebih-lebih estetik gitu. Bukan estetik, lebih agak kekampungan lah ya. Nah ini kita coba bikin pagar yang ada di depan dulu nih, kayak gini, supaya serasi. Ini rumah kita ini tidak presisi nih, Cak. Kenapa? Kan coba kita aja ikutin panahnya. Coba aja kamu lihat nih, pintunya kok kayak gini amat. Itu kayaknya emang kurang satu deh bobloknya. Ya gak apa-apa lah, namanya juga dapet tanah masih bagus. Ya iya sih ya, daripada kita gak dapet tadi ya sudah gitu aja. Boleh sih Zan, no problem. Cak ini ngomong-ngomong kotak untuk apa nih, Cak? Ini buat kamar aku, Bo, aku kotakin dulu. Kok gede banget kamu? Biarin, gue gak gede kok itu. Nah ini ada balkonnya nih. Ini tanah terbatas kok dia malah bikin gede-gede kayak gitu teman-teman ya. Kalau gitu di sini aku mau buat kamarku nih, Cak. Rasain lo. Iya. Nah itu kamarmu gak apa-apa, ini kamarku yang kotak ini kan. Nanti masuknya dari sini. Kamarku okay. Gede, kamarku gede. Kamu maruk banget ya, kita gak ada kamar mandi. Kamarmu itu dibagi dua dong. Kamu bikin kamar mandi di kamarmu lah. Ya gak bisa, kamar mandinya bareng-bareng nih. Kamarmu segini aja. Tuh, ya elah, kecil amat kamar gua. Itu aja kamu udah lebih gede daripada kamarku ya. Ya udah, ini jadi gimana nih, Cak? Masuknya ini kamar mandi langsung ke mana ini? Dah, aku geser dikit lah, gak terima kamarku kecil. Nah. Ya elah, kok aku yang kecil, Cak? Aku ada balkonnya dong. Gini aja kita buat. Nanti dari atas ini kan. Kalau orang naik kita langsung ke kamar, tapi ini kamarmu, nanti di sini dibikin pintu, ini kamarku, dan nanti di sini kita buat WC-nya. Oh, kamar mandi. Lah, ngapain mak pintunya? Orang kalau mau masuk dari sini aja, Bu. Ngapa masuk ke kamarku dulu baru ke WC? Bukan, nah, ke di situ. Sini. Di sini loh, pintu WC. Nah, iya gitu. Boleh. Nah, ini kita hapus dulu teman-teman. Ini ngomong-ngomong sudah malam, Cak. Kita bobo dulu, Cak. Ayo, Cak. Ya udahlah, zombie mungkin gak bisa naik kali kalau malam gini. Ih, gelap. Nah, udah pagi lagi nih. Oke, kita hancurin dulu teman-teman ya. Nah, di sini jadi kita buat kamar itu berdua aja, Cak. Kita bagi dua ya. Oke, bagi dua aja. Aku tempat tidurnya ya, di sebelah sini. Aku gak mau. Oh iya, kamu gak bisa masuk deh ya. Apaan? Kamu mau tutup di mana? Hah? Kamar mandi. Enggak lah, aku itu kalau mau masuk kamar aku lihat pintumu sini. Gini loh, aku masuk,
Berarti aku ke pintuku seperti itu. Ya udah sih, Bo, ini kamar mandi segini juga udah gede, itu buat jalanan aja sih. Oh ya iya, oke boleh. Ya udah kalau gitu sini kita geser patok tanahnya teman-teman ya. Nah, kayak gitu, Ca. Bagi dua, nah, udah boleh, kan? Boleh. Nah, di sini nah, pintu kamar mandi. Sekarang aku mau taruh karpet-karpetnya dulu nih, Ca. Oh, kamu pakai karpet. Ya pakailah, masa enggak pakai karpet ya? Lucu aja. Oh, sudah ini kasurku. Loh, kamu tidurnya menghadap ke sana? Iya. Loh, kok ada dua? Satu aja. Ih, warna hitam punya Jan ya. Udah enggak apa-apa. Ih, si Caca enggak boleh nanti Jan bikin rumah di sana dia. Oh, ya udah jangan ditambahin. Kalau gitu aku akan cari karpet biru teman-teman ya. Nah, ini aku udah dapat karpetnya nih, Ca. Aku akan bangun dulu. Di sebelah sini. Kamarku serba biru sih, Ca, aku buatin karpetnya. Kalau kamarku sih udah pasti serba warna pink. Nih, di sebelah sini ku kasih biru-biruan, teman-teman. Sebelah sini juga. Seperti ini, lumayan bagus. Ini ku hancurin aja lah. Nanti di sini aku mau taruh meja nih, Ca. Aku sih mau ku taruh rak buku. Eleh, rak buku. Mantap banget interiornya sudah dibuat sama si Daniel sama si Zan nih. Waduh. Ini ada kursi duduk-duduk di sini buat tamu mungkin atau buat apa ya, terserah ya. Nah, ini kamu bangun atapnya lagi nih, Nil. Kalau kamu nggak bangun atapnya nih berabe nih rumah nih. Nah, untuk di sini, Ca, aku akan taruh meja lagi, Ca. Ada meja nggak di sini, Ca? Ada mungkin, Bo. Mana? Tapi gak tahu di mana. Si Caca. Kalau nggak ada meja, aku taruh kursi aja lah di kamarku, Ca, supaya nggak ribet. Buat apa kamu buat duduk? Iyoi. Kamu taruh apa coba di situ? Ini ceritanya lemari, Bu. Waduh. Nih kalau gitu kita nggak usah pakai kursi juga lah teman-teman ya, supaya bersih aja kamarnya. Nanti biar si Caca taruhin bunga-bunga sama meja. Sekarang aku bantuin si Jan dulu, Ca, untuk membuat tembok-tembok di sini ya. Nih kayak gini nih. Rumah kayu tapi mantep. Nah, gede. Wah, aku maunya ada balkonnya. Ikut-ikut kamu ya. Enggak ya, aku itu balkon kamarin loh, Cak, maksudnya. Oh, ya aku ada balkonnya tuh. Mana punyamu balkon? Ini dong. Nih, aku akan buat di sini nih, Cak. Aku akan buat balkon di luar seperti ini. Asik nih. Buat nongki-nongki. Weh, gaya sih, Bo. Ini aku mau pasang kaca aja sih, biar bagus dan terang. Kamu pasang kaca di sebelah mana, Cak? Aku pasang kaca ke arah balkon, jadi aku tuh bisa ngelihat laut kalau malam-malam. Oh, romantis banget kan? Romantis apaan? Ya, memandang laut malam-malam itu loh. Salah gua. Nih aku bangun di sebelah sini aja sih, Cak. Lih, salah aku. Mantap. Dan di sebelah sini kita bikinkan tiang lagi, teman-teman. Nah, ini sebelah sini dan ini sebelah sini. Nah, begini. Cuma nanti ini pasirnya harus kita taruh lagi sini. Nah, kayak gitu, Zan. Betul tuh. Ini pasirnya harus kita kupas, teman-teman ya, supaya bagus gitu loh. Ini kucing si Zan ini tak hajar juga lama-lama ini. Jangan dong, kasihan penyiksaan hewan. Siapa yang menyiksa? Nih, kita langsung taruh lagi tiang di sini, teman-teman ya. Buat nongki-nongki nih sama teman-temanku nanti, kita bisa main-main gitar di sini kalau malam. Nah, ini kita buat tiangnya bentukannya kotak aja teman-teman, supaya simple kayak gini ya. Mantap jiwa. Udah kamu punya, Cak? Belum? Dikit lagi, Bo. Sabar. Nah, di sini kita langsung pasangin kayak gini aja, teman-teman. Rumah kampung. Iya, mantap sekali. Nah, jadi kalau dari sini kita ke kamar. Di sini bisa keluar di balkon nih. Atau ini kita hancurin aja ya. Aduh, kelewatan. Kita pasang bednya di ujung sebelah sini aja, teman-teman. Terus ini kita pasang karpetnya di sebelah sini. Nah, seperti itu. Selanjutnya kita akan bikin tembok di sini, teman-teman, supaya si Caca nggak ngintip. Pede, kamu siapa yang mau ngintip? Kamu pakai kaca ya, Cak? Iya. Loh, kok pintumu kayak gini, Cak? Nggak apa-apa, aku mau pink. Kamu lihat pintumu dari luar sini, Dek. Nggak masuk akal. Nih. Kok gitu ya? Ya elah, kamu bukan pakai kaca begini, Cak. Cak. Yang mana? Yang mana pakai nanya lagi. Nih, aku akan buat satu pintu di sebelah sini, teman-teman ya. Nanti ini kita akan pakai kaca nih. Kita coba cari dulu nih. Glass.
alias kaca. Nah, kita pakai yang kayak gini teman-teman ya, supaya si Caca lihat nih. Ini nih Cak, kamu lihat nih Cak. Ini loh, kacanya tuh bentukannya kayak gini harusnya kamu pakai. Oh gitu, tapi aku maunya kacanya full gitu, Bo. Oh mau full ya, ya udah benar tadi tuh kalau mau full. Coba aku cari dulu pintuku ya. Coba kamu cari. Nah di sini kita akan buat lagi tembok teman-teman ya. Nah untuk kamar mandi, di sini kita susun lagi yang lebih tinggi supaya nanti si Zan gak ngintip aku kalau aku lagi mandi. Ini pede banget. Eh dia tuh suka ngerjain aku. Udah siap, langsung taruh pintu di sini Cak, kamar mandinya Cak. Mantap. Kamar mandi sudah, nanti biar Daniel yang mengisi itu Cak. Oke. Nah di sebelah sini kita langsung isi saja tembok lagi teman-teman ya. Dan di sebelah sini juga langsung kita taruh kayunya lagi teman-teman. Ini kamarku nggak bisa diintip dari luar nih Cak. Kenapa emang ya? Ya emang aku tutup aja privasi. Oh iya bagus lah. Kamu kan biasanya hobinya diintipin orang. Memang cowok ganteng itu rada sulit teman-teman ya. Iuh. Nih Cak, atapku aku bikin dari kaca nih. Mana-mana? Ini. Oh atasnya. Lah itu kan belum atas Bu, itu belum atap loh. Ini enggak. Tinggi banget nih atapnya. Atap kamarku ini. Terus kamu ngelihat plafon gitu tuh, ditutup apa sih? Oh, iya ya. Salah tuh guys. Aduh. Kalau pakai begini nanti enggak kelihatan langit dong. Oke, kalau gitu ditutup pakai apa, Cak? Punyamu kamu mau tutup pakai apa itu? Punyaku aku tutup apa ya? Plafon biasa aja lah, Bu. Nah, punyaku enggak usah di plafon lah, Cak, biar tinggi. Nih, kita langsung tutup, teman-teman ya. Nah, kayak gini. Biar nanti si Zan yang bikin atapnya sama si Daniel tuh. Aku udah sih kamarku ini, Cak, gini aja sih. Nih, aku dikit lagi sih. Aku mau taruh lampu, Cak, soalnya gelap banget ini, Cak. Iya loh, gelap banget ya ampun. Kita pakai yang warna orange saja, teman-teman. Ini berhubung hari udah malam, jadinya gelap banget ya, Cak. Aduh, apakah kita harus tidur? Bentar, ini kupasang lampu dulu nih. Nah, di sebelah sini teman-teman, kita pasang lampu. Wah, kamarku terang banget ini. Zombie nggak bakal berani kemarin nih, Cak. Loh, mana gelap lagi dong? Aku udah terang kamarku. Kamarmu udah belum? Udah, ini gimana cara nyalain lilin ya? Oh, lo pura-pura nggak tahu aja. Lah, nggak tahu beneran kok. Ini ngomong-ngomong satu, lampunya kok nggak bisa kutempelin tembok ya, Cak? Kenapa? Nggak tahu, biasanya harus di atas. Pasang dua aja supaya dia terang, Cak. Oh, ya udahlah aku pasang lampu aja di sini. Nih, satu di sebelah sini nih. Nah, jadi kalau malam teman-teman terang seperti ini ya. Hehehe. Nah, ini bagian depan si Daniel udah buat juga nih. Wah, terasnya keren banget dah. Aduh, kok tenggelam gua. Nah, seperti ini rumahnya teman-teman. Luar biasa bagus ya. Kita coba sekarang pakai pintu. Kita cari pintu teman-teman. Pintu itu apa bahasa Inggrisnya, Cak? Door. Oke, door. Kita pakai pintu yang kayak mana ini? Aduh, yang biru nggak ada pintunya loh. Weh, nggak ada dong. Yang ada itu cuma yang pink doang. Ya udah kita coba pakai bridge door. Langsung kita coba teman-teman apakah ini masuk. Eh kok ini salah. Kita langsung pasang pintunya di sini. Nah, mantap. Wah, ini dia pintuku. Nah, ini lagi kita pasang. Kita coba pasang dari dalam teman-teman. Tutupnya begini. Ya. Lah, kok malah begini? Ya salah. Udah benar tadi dari sini ya. Nah, kayak gini nih. Tutup. Nah, sekarang karpetnya kita pasang lagi karena tadi hancur. Ya, ini rumah udah mau jadi lah, Cak. Udah boleh nih. Weh, keren. Kamu udah kah? Udah nih, dikit lagi. Ula, dalamnya serba pink, teman-teman. Gak cocok banget. Orang bangunan rumahnya warna coklat, kok ini dalamnya pink. Biarin, bagus ya. Nah, ini berhubung sudah jadi semua dan udah malam, mereka malah mancing di sini. Mancing kok pakai pedang? Oh, mancing atau ngapain kamu, ha? Ngapain kamu, ha? Bukan mancing, Cak, ternyata mereka tuh pelihara hewan. Oh, mancing beneran sih, Jan. Mancing tuh. Ya ampun. Kamu mancing enggak? Mau, tapi bentar nih, dikit lagi selesai. Oh, tuh, si Zan dapat ikan bisnis. Visi busines katanya, Cak. Widih. Nah, kita coba, Cak, mancing juga, Cak. Kamu mau ikut mancing nggak? Bentar, aku lagi bikin kamarku juga. Nih, kita coba ambil fishing rod. Nah, ini mungkin kayak gini, teman-teman, ya. Kita langsung saja tuh. Iya, loh, kok
Dikit, ya ampun. Kita coba ke sana, tuh lempar jauh. Nah, siapa tahu nanti kita dapat ikan ya. Mancing di atas rumah nih teman-teman. Oke, kita coba lihat apakah bisa dapat ikan teman-teman. Aduh, ternyata susah. Gak dapat-dapat nih. Aku gak bakat untuk mancing, Cak. Kamu bakatnya ngapain sih, Bo? Mancing keributan. Nah, itu benar. Walah, tulisannya kamar Caca, sok iye lu, Cak. Iya dong. Nah, ini mau aku kasihin. Ini aku mau lihat dulu nih, Cak, dibawa nih. Udah selesai semua kah? Bo, udah bagus nih, Cak. Kamu udah bisa masak di bawah sini dan udah bisa nongkrong-nongkrong panggil teman di sini, Cak. Kalau kita lihat dari depan ini bagus juga ini. Iya dong. Oke teman-teman, mungkin video Bang Boy, si Caca dan teman-teman Bang Boy sampai di sini dulu ya. Jika ada salah kata dalam video ini mohon dimaafkan. Oke, see you next time guys. Bye bye.